Pondok pesantren kecil Miftahul Huda Nurul Yakin yang terletak di pedesaan, tepatnya di Dusun Karajan, Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Didirikan oleh seorang tokoh agama, Kyai Haji Lukman Satiri, pada tanggal 13 Mei 2015 yang mempunyai luas tanah 400 meter persegi bagian timur Kabupaten Karawang. Mayoritas ekonomi masyarakat setempat yaitu pertanian, karena sesuai dengan letak geografis yang dikelilingi oleh pesawahan. Dalam meningkatkan taraf ekonomi pesantren, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Yakin, Ustadz Dodi Mikdad SPDI, bekerja sama dengan para petani setempat untuk memberikan bekal ilmu pertanian di bidang agrobisnis. Tujuannya tiada lain adalah para santri bukan hanya diberi bekal ilmu agama, namun belajar tentang mekanisme pertanian di bidang agrobisnis. Harapan ketika pengabdian di masyarakat ada nilai jual ekonomi yang terlatih dalam hal peningkatan ekonomi. Adapun agrobisnis yang dijalankan di Pondok Pesantren adalah memproduksi jamur merang. Alasan kenapa memilih jamur merang, karena sebagian besar masyarakat desa setempat, selain petani sawah, untuk membiayai ekonomi keluarga, yaitu dengan memproduksi jamur merang, ucap pengasuh Pondok Pesantren. Dodi Mikdad SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Yakin. Pada kesempatan kali ini, Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Yakin terpilih sebagai salah satu perwakilan dari Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, mewakili peserta lomba POPUP 2020. Insya Allah pada kali ini Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Yakin mengeluarkan sebuah produk yaitu pertanian jamur merang.